Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mattabi'ahu ila yamitin nama ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama rizidai, dicintai, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur, bertahmid dengan menundukkan kepala sejenak. Kita menyingkirkan seluruh urusan dunia kita pada saat sekarang ini. Betul-betul kita pusatkan perhatian kita hanya tertuju kepadanya. Semoga dibukakan pintu ma'rifah buat kita semuanya. Semoga kita mendapatkan istiqamah على هذه النية ولا كل إنسان صالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله بابا. Sebelum kita melanjutkan, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu doanya sehingga perjalanan kita semuanya insya Allah seperti yang diharapkan. Kesan yang diperoleh dari teman-teman kita dari agama lain, Katolik, Protestan, bahkan juga Yahudi, mereka itu sama sekali tidak membayangkan ada sebuah negara mayoritas penduduknya muslim bahkan terbesar tetapi bisa menerima tamu dengan baik sekalipun tamu itu adalah seorang Yahudi, dan tamu-tamu tersebut mengatakan kami baru pertama kali mendapatkan perlakuan seperti ini. Mereka masuk pondok pesantren tanpa ada sedikit pun rasa benci dan rasa curiga. Betul-betul pondok pesantren yang dikunjungi mengamalkan hadis Nabi, ya akrimud dhaif walau kana kafiran, ya muliakanlah tamu kalian sekalipun itu adalah seorang kafir. Ini bukan kafir, dia beriman, hanya keimanannya berbeda dengan kita. Sehingga dengan demikian alhamdulillah, dia bercerita di mana-mana bahwa di Indonesia kami menemukan sebuah dunia Islam yang sangat lain daripada dunia Islam yang di tempat lain. Masuk ke Istiqlal, sayang belum sempat ke Sunda Kelapa. Dia baru seumur hidup menjumpai ada sebuah masjid, perempuannya tidak di belakang tapi berdampingan. Sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan, persis sama di Sunda Kelapa di sini. Kemudian juga dengan pakaian khususnya itu pakai kapak itu yang pakaian Yahudi, dia sampai kemana-mana dan tidak pernah diperlakukan seperti yang dibayangkan. Tapi perjalanan sampai di Dubai, transit di situ, petugas minta supaya dibuka tuh peci-peci Yahudinya tuh. Ya, dipaksa. Ada satu orang yang tidak mau membuka, ini adalah identitas kami. Terpaksa diberikan peci yang bisa menutupi itu. Menutupi peci-pecinya itu. Hal yang sama juga terjadi ketika di Yordan. Padahal di Yordania itu adalah negara teluk yang paling moderat, tapi juga masih tidak ingin menerima kehadiran mereka secara utuh. Nah, mereka ceritakan bahwa ternyata Indonesia adalah sebuah dunia Islam yang sangat khas,
di pondok pesantren tidak menjumpai gambar Khomeini, gambar Saddam Hussein, atau statement-statement yang anti-barat seperti yang ada di madrasah-madrasah di Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Satu sisi memang kita bisa memberikan satu kebanggaan tersendiri bahwa kita menghargai tamu, tetapi kita salut, appreciate terhadap tamu-tamu atau teman-teman kita di Indonesia, umat-umat Islam di Indonesia ini, tidak kendor sekalipun dia berada di negara Palestina, dia tetap bahkan kadang-kadang lebih Palestina daripada orang Palestina itu sendiri. Ya, karena mungkin Indonesia pernah merasakan pahitnya hidup di bawah penjajahan, sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Palestina yang seperti sekarang ini, di mana-mana berdiri tembok yang kira-kira 4 meter, 5 meter, sehingga seperti penjara. Dan penjara itu bukan hanya memenjarakan Palestina, tapi memenjarakan dirinya sendiri. Ya, kakak beradik atau anaknya tidak bisa berjumpa karena dipagar oleh tembok yang sangat tinggi. Bisa dibayangkan Bapak-Ibu sekalian, puluhan tahun hidup di situ bertetanggaan dengan tembok yang hanya diameternya sekian, tapi tidak bisa ketemu. Hanya lantaran dia pernah terlibat dalam demo, maka tidak diberikan izin untuk masuk di pagar itu. Dan demikian pula sebaliknya, Palestina juga melakukan hal yang sama, tidak boleh Israel masuk ke wilayah Yahudi, ke wilayah Palestina. Akhirnya dua kelompok anak cucu Nabi Ibrahim ini betul-betul seperti pemandangannya yang sangat mengesankan, bahkan sangat menyedihkan sebetulnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita hidup di tanah air kita dengan segala kekurangannya, tapi kita bisa tidur nyenyak. Dan alhamdulillah kita tidak melihat ada sesuatu yang sangat menakutkan. Harus kalau ingin masuk di Palestina itu paling tidak ada 4 checkpoint yang harus kita lewati. Setiap 100 meter ganti kendaraan. Kemudian macam-macam. Nah, inilah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita lupakan bahwa tanah air kita ini memang sesungguhnya sangat nikmat. Ya. Kita bisa hadir seperti sekarang ini. Berbeda dengan di Amerika, saudara-saudara kita yang beragama Islam di situ tidak pernah mendengarkan suara azan. Susah sekali untuk mengakses suara azan di menara masjid, karena di situ nggak boleh speak out, bicara keluar, tidak boleh juga ada pengajian-pengajian yang mengundang kecurigaan. Nah, betul-betul bangsa kita di sini paling nikmat sebagai seorang Muslim. Beberapa kawan-kawan di sana pingin pensiunnya di Indonesia, katanya. Sangat terkesan dengan lantunan suara azan 5 kali sehari semalam. Dan bagi kita yang sudah biasa mendengarkan suara azan 5 kali dalam sehari semalam, itu mungkin kita menganggapnya biasa-biasa itu. Tapi kalau di sana bertahun-tahun di situ tidak pernah mendengarkan suara azan seperti itu, sangat dirindukan oleh saudara-saudara kita. Nah, syukurlah Bapak Ibu sekalian, hidup kita yang seperti ini ya, bahagia, tenteram, karena kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebahagiaan spiritual seperti ini juga nanti dirasakan oleh anak-anak cucu kita. Makanya itu tradisi seperti ini semoga tidak berhenti sampai generasi kita, tapi juga nanti generasi-generasi kita yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Syekh Ibnu Athaillah berkata, mengingatkan kepada kita semuanya,
Al-akwanu zahiruha qirratun wa batinuha ibrah. Fannafsu tanturu ila zahiri qirratiha wal qalbu yanturu ila batini ibratiha. Alam atau dunia ini pada lahirnya merupakan tipuan, la'ibun, permainan atau tipuan. Dan batiniah adalah pelajaran atau peringatan buat kita. Hawa nafsu mengarahkan kepada tipuan lahiriah, dan kalbu atau hati suci itu mengarahkan kepada peringatan batiniah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak ada iman memandang dunia ini, segala-galanya terdapat pada dunia ini. Dunia-dunia dan dunia, uang-uang dan uang, siang dan malamnya pusat kesadarannya adalah untuk mencari uang, mengumpulkan dunia. Ya, akan tetapi orang yang memiliki kalbu, orang yang memiliki pandangan eskatologis, ya, punya akhirat kira-kira maksudnya itu, dia tidak akan pernah sempurna kebahagiaannya, tidak pernah mencurahkan sepenuhnya kebahagiaannya sebesar apapun dunia yang telah dia peluk, yang dia ambilnya. Kenapa? Karena mereka sadar betul bahwa ini adalah tipuan dan permainan. Ya. Barang siapa yang menghabiskan kepuasannya dalam mencintai dunia, mencintai materi, mencintai uang, ya, maka tidak tersisa cintanya untuk akhiratnya, tidak tersisa cintanya untuk kebahagiaan spiritualnya. Ya. Ini tidak bisa kita teorikan, Bapak Ibu. Kita bisa menasihati orang, tetapi kalau orang itu tidak punya iman, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Betul apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kalian tidak mungkin bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang kalian cintai. Sungguh pun orang itu adalah anggota keluarga terdekatnya. Ya. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk itu. Kita hanya menyampaikan, terserah yang bersangkutan mendapatkan petunjuk dari Allah atau tidak. Jangan putus asa. Kalau kita sudah menyampaikan kepada anak-anak kita, suami kita, istri kita, tapi masih juga mereka tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau mengabdi, tidak mau sadar, maka kewajiban kita sudah lepas. Ingat Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti itu nafsi-nafsi, diri sendiri, sendiri-sendiri kita lihat di dunia itu. Bahkan sebelum sampai ke dunia ini, sebelum sampai ke akhirat itu nanti, di dalam Al-Quran dilukiskan bahwa ibu yang sedang menggendong anaknya pun juga dia tidak sadar kalau anak itu ada di dalam gendongannya, karena dia terpukau dengan dahsyatnya kejadian hari kiamat itu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncang yang sedahsyat-dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini mengeluarkan athqal, artinya itu padatan-padatannya itu. Karena kalau perut bumi itu semakin ke bawah, semakin bara api itu sebetulnya. Maka itu kalau gunung api itu meletus, itu memuntahkan bara api. Ya.
Waqala al-insan ma'alha, ini ada apa ini ya Allah? Dalam ayat lain disebutkan gunung-gunung itu berterbangan bagaikan kupu-kupu. Jadi molekul-molekul perekat atom-atom ini sekalipun itu adalah jembatan yang sangat kuat, itu nanti pada atom-atomnya itu berserakan semuanya. Kalau planet berhantaman satu sama lain, maka tidak ada keselamatan lagi. Oksigen akan berkurang dan tidak ada kehidupan lagi. Terlalu gampang Allah Subhanahu wa taala jika ingin mengkiamatkan dunia ini. Oleh karena itu kita tidak tahu kapan akan terjadinya, tetapi sains telah menemukan bukti-bukti bahwa memang dunia ini, bola dunia ini kelak suatu saat itu akan hancur berantakan. Saya kira yang pernah melihat film Armageddon itu sudah membayangkan dahsyatnya kiamat itu. Tergulung betul gedung-gedung pencakar langit itu. Nah, kita diingatkan Bapak Ibu, alam ini pada lahirnya merupakan tipuan. Kita tertipu, enaknya makanan itu pada saat kita memandangnya. Tapi ternyata lezatnya masakan itu hanya ketika ia berada di dalam mulut kita. Sebelum masuk di mulut tidak bisa kita rasakan, dan setelah makanan itu masuk di tenggorokan sudah hilang rasanya lagi. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya masakan itu hanya berapa menit pada saat kita mengunyahnya. Sudah masuk di tenggorokan, tidak ada bedanya dengan tahu dan ayam panggang. Ya. Ini semua pelajaran berharga buat kita bahwa dunia ini begitu kamuflasenya banyak sekali. Ya. Saya sering mencontohkan bahwa kita sering bermimpi untuk memiliki sesuatu properti. Seandainya kami punya rumah, maka kami nanti akan hidup bahagia, tidak lagi hidup di bawah kolong yang dikontrak. Nah, setelah punya rumah sendiri, dia merasakan biasa. Dia berpindah, kami ingin punya istana yang besar. Begitu dia punyai, kami punya lima, kami ingin punya lebih dari itu. Begitu mereka dia miliki, itu sudah tidak numpang lewat. Jadi perasaan kita itu numpang lewat, Bapak Ibu. Sebentar sekali. Saya sering mencontohkan ibu-ibu kalau ketemu dengan tas produk terakhir yang sangat bagus. Bukan main sampai ngiler. Ngidam pun juga tas. Oh. Tapi begitu 4-5 kali dipakai ke pesta, udah dilempar. Enggak tahu taruh di mana, bungkusnya sudah habis. Sama juga dengan bapak-bapak, barang kesayangannya elektronik, begitu ada generasi baru dilupakan yang generasi lama, sehingga masih utuh ganti lagi, utuh ganti lagi. Mobil juga seperti itu. Ini bukti semua bahwa kita itu terkecoh. Kalau kita melihat hakikat kehidupan kita, sesungguhnya semuanya itu memberikan perlindungan buat kita, sama. Ya. Yang membedakan gubuk dengan istana itu perasaan, Bapak. Betul. Sekalipun kita hidup di istana, tapi kalau perasaan kita miskin, maka istana itu sempit itu. Tapi sekalipun gubuk itu kita hidup di bawahnya, di atas, di dalamnya, tapi kalau perasaan kita itu kaya, maka itu akan terasa kaya. Persoalannya karena kita selalu didikte oleh standar hidupnya orang lain. Tidak pernah kita menggunakan standar hidup kita sendiri, sehingga apa yang terjadi, selalu kita menengok ke atas. Jarang sekali kita menengok ke bawah. Alhamdulillah, ternyata masih banyak sekali orang di bawah saya.
Itu tidak salah sebetulnya, tetapi yang salah adalah yang tidak melupakan akhiratnya itu sendiri. Ada orang mengumpulkan dunianya tanpa membedakan mana halal mana haram. Nah, ini yang sangat-sangat mengecewakan kita semuanya. Ya. Kita diingatkan alam ini pada lahirnya merupakan tipuan dan batiniahnya adalah pelajaran atau peringatan buat kita. Ya. Hawa nafsu mengarahkan kepada tipuan lahiriah. Hawa nafsu ini. Dan kalbu yang mengarahkan kita kepada peringatan batiniah. Saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalbu. Pandangan ulama tasawuf tentang kalbu berbeda dengan ulama fikih. Kita sering mendapatkan pelajaran kalbu itu adalah dari akar kata kalbon itu berotasi, berputar-putar. Jadi ya berputar-putar, kadang-kadang terang ya, bumi ini karena ada matahari, kadang-kadang gelap karena gak ada mataharinya. Jadi kalbu seperti lukisannya seperti itu. Kalbu kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Kalbu itu mirip dengan nafsu, mirip dengan perasaan. Sebetulnya yang dimaksudkan kalbu dalam literatur tasawuf bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Kalbu itu adalah sesuatu yang selalu bergerak, tetapi gerakannya itu memperingatkan kita semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalbu itu tidak pernah gelap. Hanya kita yang menyelimuti kalbu itu sehingga kita tidak menampakkan cahaya kalbu itu. Nah, jadi beda kalau kalbu itu sering kita salahkan, tapi kalau kalbu yang sesungguhnya itu tidak pernah gelap. Selalu terang. Cuma kita selalu menyelimutinya dengan dosa. Ada hadis Nabi, seandainya bukan karena dosa yang menyelimuti kalbu Bani Adam, ya, cahaya itu dibungkus dengan berlapis-lapis bungkusan, maka cahayanya gak mungkin memancar. Nah, kalbu seperti itu. Cahaya itu sesungguhnya tidak pernah padam, hanya karena berlapis-lapis kotoran yang menutupinya, hijab tabir yang menutupinya. Nah, tugas kita sekarang ini adalah membersihkan lumut-lumut, kotoran-kotoran yang melekat di dalam dinding cahaya batin kita yang bernama kalbu itu. Ya. Kalbu tidak pernah mati, tidak pernah padam. Kitanya yang selalu aktif untuk menodai, mengotori kalbu-kalbu itu dengan dosa. Ya. Nah, ini ada kacamata batin. Orang yang memandang dunia ini dengan kacamata batinnya adalah orang-orang yang memahami arah yang akan ditempuhnya. Ia tahu mana yang lebih bermanfaat baginya dalam pandangan dunianya, sehingga ia memilih dan menyaring pandangannya terhadap dunia. Di dalam sholat kita kan Bapak Ibu selalu membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seolah-olah kalau kita berbicara tentang jalan lurus, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan itu ada di sana, kita ada di sini, dan kita akan mencari jalan itu. Dalam pandangan tasawuf Bapak Ibu sekalian, jalan lurus yang kita cari itu bukan di luar diri kita, adanya di dalam diri kita sendiri. Ini perbedaan. Seolah-olah ada jembatan panjang, jalan tol, kita akan masuk di situ supaya nanti mengarah. Jalan lurus itu sekali lagi di dalam pandangan tasawuf itu di dalam diri kita sendiri. Manakala kita sudah terpancar cahaya kalbu,
maka kita sudah suratal mustaqim. Tapi manakala kita dalam jalan hidup ini kita tidak ada lagi ingat Tuhan, terlalu mabuk dengan dunia, itu kita sudah terpeleset, tidak masuk lagi dalam rel suratal mustaqim. Jadi suratal mustaqim itu adalah tetap di dalam diri kita sendiri. Jangan mencari dari luar, pokoknya kita mau ikut ustaz supaya nanti ikut di sana di depan itu jalan tol yang enggak. Suratal mustaqim, jalan yang lurus itu ada dalam diri kita sendiri. Ya, kitalah yang paling tahu apakah kita meleset atau di atas rel suratal mustaqim. Ukurannya adalah sepanjang ada cahaya ilahi yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini, pastikan itu suratal mustaqim. Tapi kalau sudah tidak ada cahaya ilahi di situ membimbing kita, ambisi-ambisi jabatan, rakus terhadap harta, sampai ruang batin di situ tidak ada lagi, itu kita masuk ke jurang di situ. Setiap orang itu adalah supir untuk dirinya sendiri di dalam menjalani siratal mustaqim. Jadi bukan orang lain sebetulnya. Penentu siratal mustaqim itu diri kita sendiri. Makanya itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Apa yang dimaksud jalan lurus itu ya seperti tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat itu apa di situ, Bapak Ibu sekalian? Itu nikmat yang muncul dari nikmat dalam diri kita sendiri juga. Nikmat batinnya itu kan kadang-kadang plong itu. Kalau kita menghindari dosa, selamat daripada amukan nafsu untuk melakukan dosa, plong hati ini, itu yang disebut dengan an'amta. Tidak ada orang yang hatinya tentram pada saat melakukan dosa. Tidak ada orang yang selamat manakala ia jatuh di lembah, tidak di atas suratal mustaqim. Suratal ladina an'amta, jalannya orang-orang yang kuberi nikmat. Ya. Jadi nikmat di situ adalah nikmat batinnya. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang engkau murkahi. Siapa orang yang dimurkai Tuhan? Yaitu orang yang angkuh. Marah sekali Tuhan itu kalau ada hambanya yang takbur. Orang yang takbur, angkuh, sombong, tidak akan pernah mencium bau syurga. Syurga itu di atas. Dan orang yang angkuh, sombong, ya, takabur, itu berat sekali bawaan dirinya sehingga tidak bisa mendaki ke langit. Tidak akan bakalan bisa Isra Mi'raj orang yang angkuh. Kenapa? Karena ibarat pesawat terlalu besar muatannya, tapi mesinnya terlalu ringan, terlalu sedikit, terlalu kecil. Bagaimana bisa mencium bau surga kalau tidak bisa terbang? Bagaimana bisa terbang kalau terlalu berat? Bawaannya sangat berat, overloaded, manakala seseorang itu angkuh, sombong, dan takbur. Itulah reasoningnya, mengapa orang tidak mampu, tidak bisa mencium bau surga kalau dia sombong. Hanya orang yang tawadu, lembut, ya, taat kepada Allah, ringan bawaannya, terbang seperti kapas, naik ke atas menuju langit, mi'raj di situ ada surga. Bukan mencium saja masuk dalam surga itu, tapi orang yang angkuh, sekalipun itu ahli sujud, tapi bawaannya masih sering egois, ananiahnya, individualistiknya menonjol, maka itu tidak akan pernah bisa naik ke langit. Nah ini. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kau murkai.
waladhalin, dan engkau sesatkan. Nah, dari diri kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Kita terlalu banyak mencari keluar definisi kehidupan, padahal sesungguhnya kata kuncinya semua ada di dalam diri kita sendiri. Kita dengarkan surah azan dulu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi tadi ihdinas siratal mustaqim, ihdina itu dari akar kata, satu seakar kata dengan hidayah. Apa yang dimaksud hidayah? Dari akar kata hudan, hidayah, hudan, ihdin, ihdina tunjukilah kami. Jadi hidayah itu artinya sesuatu yang bersifat mencerahkan. Siratal mustaqim, tunjukilah kami, hidayahkanlah kami, kira-kira begitu maksudnya. Anugerahkanlah hidayah dalam bentuk konsisten berjalan di atas kebenaran. Itulah siratal mustaqim. Kita bisa merasakan kalau kita tidak di atas siratal mustaqim, kalau pikiran kita error, cemburu terus terhadap tetangga, itu bukan siratal mustaqim. Ada dendam kusumat terhadap orang lain, itu tidak ruang, tidak ada lagi ruang untuk khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tersedot energinya untuk membalas dendam terhadap orang yang dia benci. Itu error. Itu tidak siratal mustaqim. Doa kita, tunjukilah atau hidayahkanlah kami konsistensi jalan kebenaran, ya. Jangan tersedot energi kami kepada hal-hal yang tidak perlu, yang justru bisa membutakan mata batin kami. Maka itulah ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita hidup di atas rel kebenaran, Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, aman. Benar. Di seluruh dunia, kita keliling dunia, tidak pernah kita merasa terancam. Kenapa? Karena kita hidup di atas rel siratal mustaqim. Tapi kalau kita mencoba sedikit saja jatuh ke sebuah lembah yang tidak mustaqim, tidak siratal mustaqim, seperti dikejar-kejar bayangannya sendiri. Para penjahat, Bapak, jangan dikira bahwa dia sudah merampok, berpoya-poya, di situ ada ketenangan, kesenangan, enggak ada sama sekali. Dia tidak bisa tidur. Ya. Cecak saja bergoyang sedikit, bangun lagi dari tidurnya. Ini jangan-jangan polisi mengepung kami. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan apapun, maka tenang sekali hidup ini, enak bawaan. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, berselingkuh misalnya, wah, jangan-jangan nanti keluarga kami tahu, jangan-jangan atasan kami tahu. Jadi dia tersedot oleh energinya sendiri, dikejar oleh bayangannya sendiri. Itu bukan siratal mustaqim, tapi itu adalah al-maghdub dan al-dhalin, menyesatkan. Al-dhalin itu sumpek, gelap, kiri kanan lurus, ini gak tahu jalan ini. Itu sumpek, itu al-dhalin. Jadi lagi-lagi bahwa sesungguhnya surah Al-Fatihah itu adalah pencerahan dalam diri kita sendiri. Suatu saat nanti kita akan masuk memahami Al-Quran dalam kacamata batin. Ini pengantar-pengantarnya saja kita berikan dulu, tasawuf ini. Nanti suatu saat, Bapak Ibu, insya Allah panjang umur kita nanti, mudah-mudahan
kita nanti akan membaca Al-Quran dalam perspektif tasawuf. Sangat berbeda. Ya, pernah saya contohkan. Contohnya, ayat yang selama ini kita baca, tapi terlalu, apa itu namanya, formal logik ya, fikih oriented. Beda nuansanya. Atak murunan nasa bilbiri watan sona. Ya, itu ada ayat sebentar lagi nanti akan dibaca oleh imam kita. Kenapa engkau akan kamu memerintahkan kami untuk melakukan kebajikan, albir, kebaikan, kebenaran, dan engkau melupakan dirinya sendiri? Nah, itu kalau penafsiran biasa kita gunakan, katakanlah pemahaman fikhi, maka kita akan berkesimpulan, nah itu coba, itu negatif itu konotasinya itu. Dia pintar ceramah, tapi dia sendiri enggak melakukan. Bawaannya benci kan? Kenapa engkau memerintahkan kebaikan, kamu sendiri yang melupakan untuk melakukan itu? Itu dampaknya kan benci kan? Nah, kalau pendekatan tasawufnya lembut, atak murunan nasa bil birri, kenapa engkau, contohnya begini konkretnya, ayah, kamu kok suka menasehati kami, jangan pulang-pulang malam, tersakit, masuk angin, tapi kok ayah sendiri ceramah sampai larut malam, padahal sudah tua. Ya, kamu beri petunjuk orang lain, tapi kamu melupakan dirimu sendiri, ayah. Benci enggak bawaannya di situ? Sebaliknya kan, jadi ayat yang sama bisa membawa power struggle, kebencian. Tapi ayat itu juga kita baca dalam kacamata tasawuf, nikmat. Oh iya ya, maaf nak, jamaah kita terlanjur, bapak janji tidak boleh. Kasihan terlalu banyak orang yang kecewa. Nah, jadi sama-sama membaca ayat, tapi satu muaranya ke kebencian, satu muaranya keterharuan. Kamu memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, kamu sendiri yang melupakannya. Berarti kan jahat itu kan. Ayah, kamu suka menasehati kami agar cepat pulang, tapi ayah kok melakukannya seperti itu, melupakan dirinya sendiri. Ya, ya nak, terpaksa kami lakukan. Mereka terlalu banyak yang kecewa kalau kita tidak melayani mereka. Benci atau cinta di sini? Cinta. Ya. Nah, kita perlu naik kelas di dalam membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ahli tafsir ya. Tapi kita perlu membaca ulang Al-Quran. Selama ini ayat dijadikan semacam apa itu, pentungan, mukul orang. Ya, kalau ada orang yang kita benci, serang dengan ayat, hantam dengan hadis, rasain. Apa iya ayat seperti itu? Banyak sekali contohnya nanti yang kita akan lihat. Nah, Abu Thalib Al-Makki berkata, orang yang menyaksikan keindahan dunia pada awal ia melihatnya dengan segala sifat dan godaannya, maka ia tidak tertipu kepadanya. Kalau orang sejak semula memandang dunia itu dengan penuh wise, penuh kearifan, maka dia tidak akan banyak penyesalannya. Barang siapa yang dapat melihat hakikat dunia dengan mata batinnya, ia tidak akan heran dengan penglihatan duniawi tersebut. Barang siapa yang dibukakan penglihatannya tentang kehidupan dunia yang rusak, maka ia tidak akan terkesima dengan godaan dunia tersebut. Contohnya, Bapak Ibu,
ada orang yang memandang dunia tergila-gila. Bukan main, dia jual prinsip. Di situ ada peluang. Dia seenak-enaknya menceritakan aibnya, saingannya. Wah, itu jahat itu, Pak. Oh, wah, sepertinya Bapak belum tahu siapa dia. Ini orang yang terlalu tergila-gila terhadap dunia, rela dan tega untuk menjelekkan saudaranya sendiri supaya peluang itu tidak jatuh kepadanya, dia jatuhnya nanti ke dirinya sendiri. Ambisinya luar biasa. Orang yang terlalu ambisi, Bapak Ibu sekalian, dia melihat dunia tanpa kacamata spiritual. Lihatlah dunia ini dengan kacamata spiritual, sehingga kita tidak mungkin dapat membangun istana di atas puing-puing kehancuran orang lain. Duduk di atas kursi, ya, di mana ada orang tertanam di bawah kursi itu kursi api, kursi panas. Jadi kacamata batin kita itu perlu ditenteng kemanapun kita pergi, karena kalau hanya kacamata polos dunia kita pandang tanpa kacamata akhirat, maka luar biasa. Lupa dosa itu semuanya. Kenikmatan sesaat itu luar biasa. Menyesal memang, tapi apa arti sebuah penyesalan kalau perbuatan itu sudah terlaksana? Orang yang menggunakan kacamata spiritual dalam melihat kemewahan, dunia itu tidak mewah. Selalu ada pandangan baru atau pandangan lain. Ya, paling 3 tahun, paling 4 tahun. Ya, biarin aja. Tapi ini juga jangan diartikan bahwa kita itu harus ngoyo, apa ya istilahnya itu. Mentang-mentang dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia kompensasi lah. Saya kira bukan seperti itu. Lain kompensasi, ngalah. Lain kesadaran. Kalau kompensasi itu frustrasi, dia gak bisa mencapai. Akhirnya dia bisa memfitnah orang. Saya biarkan saya seperti ini, saya gak rela seperti dia, mengorbankan prinsip hanya karena dia kalah. Seandainya dia dapat peluang, dia juga melakukan hal yang sama. Ya, banyak orang yang seperti itu. Dia tidak mampu meniru temannya sendiri, kalah, maka kompensasinya dia mensucikan dirinya. Saya ini punya prinsip, dia pantas seperti itu karena dia nggak punya prinsip. Padahal sesungguhnya, ya kalah, kalah bersaing, kalah kualitas. Yang kita inginkan di sini adalah betul-betul dari awal kita melihat sebuah peluang itu dengan kacamata akhiratnya. Kalau itu bermanfaat untuk akhirat, kenapa harus ditinggalkan? Ya, ingat, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Apa artinya itu? Berikanlah aku itu terjemahan duniawi. Maunya dua-duanya, dunia dan akhirat. Kalau kita mau menganalisis secara tasawuf, Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunia hasanah, begini, ya Allah, atina, berikanlah kami fid dunia hasanah, di dalam dunia ini, bukan dunia itu sendiri. Tadi kan, ya Allah berikanlah kami di dunia ini. Jadi seolah-olah kita ingin dunianya bagus kan, akhiratnya juga bagus. Redaksi yang digunakan Al-Quran, fid dunia, di dalam dunia ini. Jadi bukan dunianya itu sendiri. Lain dunia, lain perasaan kebahagiaan itu sendiri. Kalau dunianya kita rangkul semua satu dunia ini, belum tentu ada kebaikan di situ. Iya kan? Untuk apa kita memiliki kebaikan kalau hasil korupsi? Itu bukan hasanah di situ. Ya, bukan Siti Hasanah di situ. Iya.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jangan dikonotasikan bahwa kita ingin bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Bahagia di dunia artinya kita harus memiliki dunia sebanyak-banyaknya, kan? Bukan. Ya, ingat redaksinya di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak disebutkan ya Allah berikanlah aku materi di dunia ini sebanyak-banyaknya yang baik, bukan. Tapi kita mohon kebaikan di dunia ini. Bukan dunia itu yang kita minta, tapi kebaikan di dalam dunia itu, bukan dunianya, bukan materinya. Nah, wa fil akhirati hasanah. Dan juga di akhirat itu adalah hasanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, surga itu sebetulnya prolognya di dunia ini. Bagaimana perasaan kita di dunia ini? Nikmat, maka itu langgeng insya Allah nanti sampai di akhirat. Jadi kita jangan mematerialisasikan ayat, ya Allah berikanlah dunia sebanyak-banyaknya supaya kami dunianya baik. Kita sering menyerang orang kan, oh itu salah itu, masa kere, gak boleh hidup seperti itu. Tapi kita harus kaya, ada ayatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia ini harus kita miliki. Bukan ya. Rabbana atina fid dunya, bukan dunianya itu sendiri, tapi dalam dunia ini kita hasanah. Apakah itu hasanah memiliki dunia yang besar atau sedikit tapi berkah? Nah itu yang penting. Hasanah itu tidak mesti harus banyak. Hasanah itu tidak mesti harus besar. Bahkan hasanah bisa terjadi pada saat tidak ada tapi batin ini yang kaya. Hasanah itu tidak berbanding lurus dengan banyaknya atau besarnya rezeki duniawi ini. Banyak orang yang memiliki dunia materi sangat besar tapi gak ada hasanah di situ. Nah yang dipentingkan dalam Al-Quran fit dunianya, bukan dunianya itu sendiri. Ya, sangat berbeda loh Bapak Ibu sekalian. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, seolah-olah kita akan merangkul, ambil semua dunia ini, kantongin semua atas nama kita semua, sebanyak-banyaknya. Bukan. Hasanah di dalam dunia ini, bukan dunia itu. Kesimpulan, apabila kita menyaksikan alam ini lalu kita terpedaya dengannya, maka itu pertanda kita masih melihatnya dengan pandangan nafsu. Orang yang melihat dunia ini dengan pandangan nafsu, melihat tas, melihat handphone, ya ketinggalan di tempat wudhu, oh ini dolar lagi sih, ya udah nggak jadi salat maghrib ya. Atau ke mobilnya dulu. Coba kita lihat Bapak Ibu, anak-anak di barat itu ya, tidak pernah belajar agama. Kemarin ada cerita teman-teman, jadi ada uang $100 jatuh belepotan lumpur kena hujan salju. Anak-anak kecil itu dia ini, dia bersihkan dari air, taruh kembali di tempatnya. Ya. Jadi keinginan untuk mengambil yang bukan miliknya itu tertanam sejak kecil, padahal enggak pernah belajar agama di sekolah. Dia bersihkan dari lumpur, taruh kembali di tempatnya karena dia yakin ini ada yang punya, pasti kembali sebentar ngambil. Kalau kita kanan kiri gak ada orang, sudah $100, 1 juta kan Bapak Ibu. Nah ini ada barang ketinggalan. Iya, saya pernah contohkan kan Bapak Ibu, kamera saya itu pemberian orang
pemberian sangat berharga karena memang mereknya juga terbaiklah kamera itu. Saking bagusnya kemana-mana saya bawa, belum pernah dipakai. Ya. Mereknya Leica. Wow, Leica itu Jerman, Pak Sefu punya itu. Enggak. Ah. Tapi karena enggak biasa pegang kamera yang bagus, ya, saya naik ke atas di lobi hotel Barat. Jam 1 malam bangun. Masih jet lag. Oh, kayaknya ada sesuatu yang salah ini. Oh, Masya Allah. Kamera paling mahal, bukan mahal harganya, tapi itu pemberian dari orang nomor satu. Itu dua sejarahnya, itu harganya mahal, historisnya juga penting. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak sekali ratusan penghuni hotel yang lain masuk kan. Bule-bule itu masuk. Sudah. Setengah frustrasi saya telepon di petugas hotel di bawah. Saya lupa kamera saya di resepsionis ini, tempat sentralnya orang lalu-lalang keluar masuk itu. Ya. Terus apa mereknya? Leica. Jam 10 menit berikutnya ketok pintu, ini kameranya. Dibungkus. Ini kalau di hotel di Indonesia yang mayoritas Islam ini. Masya Allah. Tapi itu mungkin kebetulan aja. Kalau di Indonesia ada kebalikannya, itu kebetulan juga. Husnudzan lah. Bapak Ibu sekalian, ya inilah materi kita hari ini. Saya ingin menyimpulkan sekali lagi bahwa gunakanlah kacamata batin dalam melihat dunia ini. Kalau selama ini kita hanya melihatnya kacamata nafsu, ya, mau masuk di mall itu ya, mau masuk di Sogo, di Pondok Indah, kalau kacamata menafsu yang kita pakai Bapak Ibu sekalian, itu kalau perlu semua disedot masuk ke rumah. Ya. Kalau perlu dipindahkan tokonya itu ke dalam rumah. Tapi kalau kacamata batin yang kita lihat, pakai untuk melihatnya itu, ada istilah saya kemarin itu, subhanallah betapa banyaknya barang-barang yang tidak saya perlukan di tempat ini. Ya. Masuk di restoran, mumpung prasmanan, mumpung ada yang mau bayarin, dari ujung ke ujung piringnya membumbung seperti gunung. Ya Allah, Bapak Ibu, bisa enggak habisin itu? Habis di rumahnya enggak pernah ketemu. Oh, macam-macam ada di situ. Ya. Biasa kan prasmanan itu ambil sedikit-sedikit. Di ujung sana piringnya tuh udah kayak 5 orang yang memakan. Ya. Kadang-kadang kita malu pada diri sendiri. Bukan hanya malu pada orang lain, kita malu pada diri sendiri. Mampu gak kita makan semua ini? Nah ini. Kalau kacamata nafsu yang kita gunakan untuk melihat sesuatu, itu akan tersedot masuk semua ke sini. Tapi kalau kacamata spiritual, ya Allah, betapa banyak orang miskin yang pingin juga makan seperti ini. Jadi kalau saya makan balas dendam di sini, berarti kita tidak beri peluang terhadap mereka. Jadi toleransi terhadap orang yang sangat fakir miskin, sungguh pun kita dalam keadaan prasmanan seperti itu, kendalikan diri kita, kacamata batin yang kita gunakan, insya Allah itu nanti akan memandu kita untuk banyak sekali manfaatnya. Kolesterol bisa tertahan, asam urat bisa terselamatkan. Ya, kalau kacamata batin yang kita gunakan, tapi kalau kacamata nafsu, ah kapan lagi, sekali-sekali gak apa-apa, kambing ditancap terus. Ya, nah inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar betul-betul kita siratal mustaqim ini
kita gali dari dalam diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memelihara kita, mengawasi kita, jangan pernah jatuh di pinggir rel Siratal Mustaqim, karena itu sangat menyakitkan. Dan pada akhirnya kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.